Halo guys, hai semua. Welcome to Jups Channel. Bantu support channel ini ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Di video kali ini aku mau kasih lagi free filter Instagram. Kali ini filter Instagramnya yang viral banget lagi dipakai di TikTok, yaitu filter video tab. Ini sebenarnya filternya mirip seperti filter 88M ataupun filter FHS. Di sini aku kombinasiin dari filter 8M dan FHS. Untuk link download udah aku taruh di kolom deskripsi, tinggal kalian klik aja. Dan password seperti biasa di sebelah kanan atas. Untuk teman-teman yang mau passwordnya, jangan di skip ya videonya, karena password akan muncul jika video tidak di skip. Oke, balik ke tutorial. Kalian pilih rectangle, terus kalau udah di rectangle dan size nya udah diatur, kalian tarik si Vascar Loot. Karena untuk yang pertama kita mau buat si loot nya terlebih dahulu. Seperti biasa, kamera tekstur kalian sambungin ke Vascar Loot dan masukin si lootnya. Di sini aku pakai loot yang estetik, jadi rada-rada gelap dan ya rada gelap gitu, karena bisa dibilang ini filter kayak untuk Fujicam atau FHS atau retrocam atau retro film seperti itu. Untuk teman-teman yang punya saran filter selanjutnya langsung komen di bawah ya. Nah, balik lagi ke tutorial, kalian pilih rectangle dan masukin material baru. Ini untuk si frame dari video tapnya. Untuk scale-nya kalian atur aja. Di sini aku atur ke 1,7. Lalu balik ke material dan di blend mode-nya kalian ganti ke multi. Kalau udah kayak gini, kita tinggal tambahin si teksnya seperti yang di TikTok. Nah, kalian pilih tuh di teks, terus ganti teksnya ke cam. Terus colornya kalian tinggal ganti di, kalau yang di filter TikTok itu warnanya rada-rada hijau, kalian bisa ikutin seperti ini, atau kalian mau ganti jadi warna lain juga bisa. Kalau udah tinggal kalian atur posisinya. Kalau di, jadi aku taruh di paling bawah. Jadi ini filter itu mirip banget filter video tab yang lagi viral banget di TikTok namanya. Untuk link download udah aku taruh di kolom deskripsi dan password di sebelah kanan atas. Jadi jangan skip ya. Dan untuk teman-teman yang punya saran filter selanjutnya langsung komen di bawah. Dan yang mau custom filter bisa langsung DM ke Instagram aku, atau yang mau tanya-tanya filter bisa langsung DM ke Instagram aku. Dan yang saran filter langsung komen di bawah ya. Bantu support terus channel aku, biar channel aku semakin berkembang dan aku semakin semangat buat bikin filter-filter baru untuk teman-teman semua. Dan untuk filter selanjutnya, kira-kira teman-teman mau filter viral TikTok lagi dengan musik atau preset? Jadi langsung komen di bawah ya, bantu vote. Nah, kalian tinggal atur aja si size-nya dan color dari si 2D text-nya. Di sini aku tambahin juga lagi 2D text untuk si maksudnya tanggal. Ini font-nya aku kecilin ke 25 biar tidak terlalu kebesaran. Yang punya saran filter selanjutnya langsung komen di bawah.
Kalau udah kalian tinggal tambahin lagi tuh di teks untuk atur si teks baru seperti yang di TikTok. Tertinggal atur si font size-nya. Jadi untuk filter seperti yang ada teksnya seperti ini, untuk mengatasi biar filternya di approve atau di ACC sama SparkR, jadi saat kalian upload untuk di video demonya, kalau bisa kalian upload video yang tanpa teks, jadi tanpa filter, jadi video kosong aja tanpa filter. Itu untuk mengatasi jika filter yang ada teks seperti ini tidak di approve atau tidak di ACC sama SparkR. Dan yang masih tanya untuk cara menggunakan filter ini bagaimana, kalian bisa langsung upload di SparkR dan baru bisa kalian gunakan untuk Instagram. Dan yang masih bingung cara uploadnya seperti apa, aku udah pernah kasih tutorial, jadi kalian bisa cek terlebih dahulu di video-video sebelumnya. Untuk teman-teman yang punya saran filter selanjutnya, langsung komen di bawah ya. Dan yang mau custom filter bisa langsung DM ke Instagram. Dan ini balik lagi ke tutorial. Di sini aku tambahin lagi si teksnya untuk teks jam. Untuk filter ini memang tidak ada musiknya. Kalian bisa gunain juga mau ada musiknya, tinggal kalian tambahin patch musik, ataupun yang lebih gampang kalian bisa pergunakan saat kalian ngerekam dengan filter musik yang ada di Instagram, lebih gampang. Jadi kalian gak harus susah buat si patch musiknya. Nah, untuk si themes atau di sini aku tambahin lagi, tapi di sini nggak pakai kayak angka gitu, jadi cuman ketikkan teks aja. Terus fontnya juga aku perkecil ke angka 24 dan colornya tetap putih. Lalu kalian ke add object lagi dan pilih plane untuk ini yang untuk si menitnya. Di sini untuk keterangan menitnya aku pakai animation squares.
Jadi kalian shader tapi kalian ganti jadi flat dan pilih animation squash-nya. Lalu di blend mode-nya kalian pilih ke screen. Nah, kayak gini, terus kalian tinggal atur si posisi dari si blend atau si untuk si menitnya. Di sini aku perkecil jadi biar enggak begitu besar banget. Dan aku atur di bawah SP atau di sebelah kanan. Di sini aku perkecil lagi karena terlalu besar banget biar enggak begitu besar. Kalau teman-teman mau filter seperti ini, mau ditambahin musik juga bisa. Kalian tinggal pilih ke masukin musiknya dan pilih ke audio playback dan tinggal kalian buat deh patch musiknya. Kalau di sini aku nggak buat yang ada musiknya, jadi yang original. Jadi bisa teman-teman buat dengan filter musik. Contoh filternya seperti ini. Link download udah aku taruh di kolom deskripsi dan password di sebelah kanan atas. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video free filter selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau pengolahan kata atau penjelasanku kurang jelas. Tapi semoga teman-teman kebantu dan suka sama semua filter yang udah aku buat. Kalau teman-teman suka sama semua filter yang udah aku buat, jangan lupa untuk like video ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya. Bantu support channel aku terus ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa. Dan ini contoh filternya. Filter video tab seperti filter viral yang ada di TikTok. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak.